Momen kocak Shin Tae-yong kesulitan buka nasi kotak, publik dibuat ngakak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong alami momen kocak saat harus membuka makanan yang disajikan untuknya, yakni sebuah nasi kotak. Momen itu dibagikan oleh penerjemahnya, Jeng Seokseo, JJ. Dalam video singkat yang dibagikan JJ, tampak Shin Tae-yong tunjukkan wajah kebingungan karena nasi kotak yang ia punya tak juga bisa dibukanya. Butuh perjuangan ekstra untuk pelatih asal Korea Selatan itu untuk bisa membuka nasi kotak yang diisolasi tersebut. Dalam video itu, JJ juga rupanya tampak kesulitan untuk bisa membuka nasi kotak tersebut. Pada video, JJ memberikan sejumlah caption yang membuat publik terpingkal-pingkal. Terlihat wajah Shin Tae-yong tunjukkan wajah bingung dengan beberapa kali tangannya harus memutar nasi kotak itu agar terbuka. Sontak saja video singkat itu pun membuat publik dibuat terpingkal-pingkal.